Guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So, untuk video pada kali ini, Fi nak bawa korang ikut Fi pergi cucuk vaksin. Okay, hari ini Fi dapat appointment date 7 hari bulan 7, first dose vaksin. Okay, Fi tak pasti Sinovac ke ataupun Pfizer ke. So, yes, ini adalah first dose. Okay, appointment Fi pukul 3.30, sekarang pukul 2.30. Okay, so pukul 3 je lagi nak gerak. So, jom ikut Fi pergi cucuk vaksin for today. Let's go. Fi dengan kakak Fi. Elok pula dua-dua dapat hari yang sama. Waktu pun berbeza, 30 minit je kan. Kau pukul? 3. Fi pukul 3.30. So kita orang pun dua-dua dapat dekat Permai. Eh, nanti kena copyright. Slow. Dua-dua dapat dekat PPR Raya Permai kat Sungai Besi. So kita tengoklah apalah kesudahannya. Efeknya nanti harapnya tak ada apalah. Okay. Permain Herba PPR. Sorry, this feature is not supported, then please try some other commands. Hi Proton. How may I help you? I want to go to tapak. Oh, the hold is on. Sabar, belum habis lagi. Okay. I want to go to PPR Raya Permai. Nothing found, then please tell me the destination. You don't know the PPR Raya Permai, huh? I cannot hear clearly. Exit lah. We type. Tell me where will you exit. Go? Okay, exit. Tak minum air pun nak buat video. YouTuber sebenarnya. Minumlah Nescafe Original untuk menambahkan tenaga anda. Alah, tolong. Kuku aku boleh potong. Kurusnya. Macam orang tua. Dah aku tengok tengah. Macam orang tua dia kata. Serius ah. Mana ada. Dia kata kurus. Ya Allah. Kau tengok beza dengan aku. Jamu. Tak, aku tengok kat depan tu. Kau ada parking. Kau tak ada orang jaga. One way ke two way ni? Asal. Tak. Ni kereta ni. Kereta putih ni. Kita parking je kat mana-mana LRT ke. Naik Grab masuk dalam ni. Oh tidak, memang tak jumpa parking ni. Kau dah lambat beberapa minit ni. Sekarang kau apa? Macam ni parking. Eh janganlah, risiko lah. Sekejap ni kan orang bising. Yalah, orang fikir hati pula kan. Insya Allah lah. Tahu pun. Cari tempat lain lah. Lambat. Sepatutnya appointment fee pukul 3.30. Okey lagi lah. Sekarang 3.19. Kakak punya lah pukul 3. Tapi disebabkan jam. Bukan jam apa. Parking lah. Kat kawasan dia. Dia orang tak tahu. Dia orang tak sediakan parking kot. Pandai-pandai lah cari. So suggestion lah pada siapa yang dapat area PPR. Korang better naik Grab. Datang sini naik Grab ataupun orang hantar lah. Memudahkan. Janganlah. Jangan parking. Kalau tidak susah. Orang hantar berjenuh nak tunggu. Yes, orang hantar berjenuh. Orang tu nak tunggu kan. Better naik Grab je. Lagi senang. Okay Dah tak ada ni. Tak ada update lagi tau. So okay. Saya pergi dekat COVID status. Okay, akak pun tak ada update ni. COVID status. Ni mes jatera. Okay, COVID status. Akak ada sakit apa-apa? Tak ada. Okay. Sekarang pukul 3.25. Kita tengok berapa lama untuk sampai ke hadapan. Tiga setengah nak sampai. Bos, aku buat. Nampak ada di hangat. Kau tak cakap. Okay, terima kasih, Bik. Okay, so IC dengan keadaan telefon mesti macam ni sampai dekat meja kaunter. Alright, boleh. Terima kasih. Sampai kat sini sangat cepat So kat dalam buang kat dia dulu Okay, terima kasih. Okay, ada mesti badan tak ada. Korang pastikan korang bawa pen. Jangan buat macam Fi tak bawa pen. Bahaya. Okay, pastikan korang kena bawa pen lah.
Kalau tidak, susahkan orang tu pula yang nak kena tuliskan details kita kan. So bawa pen sini, jangan ikut macam Fee tak bawa pen. So sekarang dah nak ambil vaksin. Sekarang pukul 3.43. Cepatlah. Tadi Fee sampai 3.25, sekarang 3.43. Dah nak ambil dah vaksin. Walaupun kita nampak macam ramai orang, tapi sebenarnya sekejap dia proses tu. Sayang tau. Alright. A few moments later. Okay, alhamdulillah selesai. Pukul berapa sekarang? 4.23. Sejam gak ah. Sejam gak kan. Kita masuk tadi. Tadi kita beratur pukul 3.25. Dia sebenarnya proses dia tak ada rasa lama pun. Sebab dia macam banyak kaunter. So bila dia, daripada satu kaunter ke satu kaunter tu cepat lah. Cuma yang lambat tadi masa nak tunggu untuk next appointment. Tu ambil masa sikit lah. Kita nak tahu next appointment kita. Tapi nak cucuk vaksin tu masa kejap je. So far okay. Proses dia okay lah. Tak ada rasa apa pun. Masa cucuk tu memang tak rasa apa-apa. Engkau rasa tak? Tak ada rasa kan? Memang tak terasa pun jarum masuk dekat lengan. Memang tak terasa langsung. So jangan takut lah. Siapa yang takut jarum tu, tak ada apa okay? Don't worry guys. Tak sakit pun. Tapi efek dia lepas tu kita tak tahulah. Sebab Mama cakap, Mama Fee kata normally orang muda banyak dapat side effect sebab kita muda, so antibody dalam ni masih aktif tau. So bila ada sesuatu masuk dalam badan, dia nak berlawan dengan vaksin yang baru masuk tu. So sebab tu dah ada effect pada tubuh badan kita. Tapi kalau pada orang tua banyak kurang lah. Tak tahulah. Mama cakap Mama Fee dengan Abah Fee buat apa masa cucuk tu, dia tak ada rasa apa. Mungkin sebab antibody dah, orang kata lemah kan, dah berumur. So dia tak ada berlawan sangat lah dengan vaksin. Alhamdulillah selesai. Next appointment kita, next appointment Fee untuk second dose is 28. Sama lah, 28.7. Yeah. Wah, fully dapat sama tempat lagi lah. Sebab dia tak bagi tahu lagi kat mana. Untuk second dose ni dia tak bagi tahu kat mana. So harapnya tempat yang sama lah kita dapat. Boleh kita gisah sama lagi. So itu sajalah untuk video pada kali ni. Tak ada apa pun, tak banyak pun, tak panjang pun. Rasa video pun pendek je kot. Okay, just nak tunjukkan perjalanan mengambil first dose vaksin. Kita dapat Sinovac. Kau dapat? Sinovac. Tahu aku dapat kata Sinovac ni tak? Masih tengah, bukan kata masih tengah dalam proses untuk diiktiraf di Arab Saudi. Tu untuk siapa yang nak pergi Mekah? Yelah, untuk Arab Saudi. So hopefully, oh, kalau pergi Europe, lepas lah Sinovac ni. Yang tak lepas Europe, Pfizer ke? Pfizer ke apa lagi satu? Lupa dah. Okay, so hopefully Sinovac dapatlah lepas untuk pergi ke Arab Saudi kan. Kalau Mak Tua akan datang. Kalau kena tu ambil lain-lain. Boleh ke? Tak boleh ke? Boleh ke? Tak masalah. Tak boleh ke? Tak, maksudnya boleh ke second dose kita nak ambil lain? Tak, second dose ambil lain sama. Maksud aku kalau kau nak pergi Mekah sana nanti. Oh, kita ambil. Kau ambil lah lain. Boleh campur-campur ke? Vaksin? Tak tahulah. Tak tahulah. Tapi hopefully dapatlah lepas lah Arab Saudi kan. Itu tempat paling penting sebenarnya kita sebagai umat Islam sebenarnya nak pergi ke sana kan, akan datang in the future. Okay, so terima kasih, itu je lah untuk video pada kali ni. Terima kasih kerana menonton. Cakap apa? Apa? Don't forget to subscribe. Tak nak lah. Cepatlah. Kau sebab kena bahasa Inggeris juga ke? Okay, jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk subscribe. Jumpa video seterusnya. See you on See you guys on my next video.